Tinggu coba. Wih. Lah piye carane kowe engko mbok balekno? Yo, sahabatku tak ndepengi keri sahabatku topimu. Oh. Topine sampean. Iya. Topine sampean. Sampean. Intan emang lagi ngopo to? Umbah-umbah. Ning gone sapa? Tante Dewi. Sumbi. Soale mesine Intan lagi di Dandani. Nenggone Pak Yunanto. Ayo wes dintas yo. Tapi Tante Dewi gak udungan. Ya wes ayo. Aja di syuting e. Oh ya wes oga. Iya. Apa nek syuting Intan? Tapi ne sahabatmu. Iya. Lalina ne sahabatmu e. Iya. Aku kok tak balekno. Biasane nek wong lalina ne kakean mak apa to, Tan? Mak apa? Karo. Iwak pitik masak. Mosok yo ora lemah iwak pitik malah jos leh sehat lah. Kakean mana anu apa jenenge kecubung. Oh, Tante Dewi gak anu. Sik. Sik, Dek, sampean ora tak ketak lah ya. Oke. Ini bersama Tante Dewi Sumbi. Lah kok ngendi? Iki lho. Lho lah kok wis diolokno Tante Dewi malah. Giari mak Mbak Wi kok. Oh lah giari. Mbak Dewi pinter jere. Iya. Piye kuwi? Wis ndak? Wis ayo. Kurana. Terima kasih Tante Dewi. Wis ayo. Gantian Tante. Tak ewangi ya. Yo sekarang. Oke, siap. Sekarep. Nek mong iya kan bahasane sekarep. Lho pemirsa aku keri mlayune pinter. Aduh. Enteni otak ya Allah. Kamu tak iseni kose. Iya. Iya. Iki aja ketokno. Ketok aja ketokno. Iki kok apa-apa ya sing iki? Wis kaos kaki ra apa-apa. Walah sandalku mbok injek-injek lah sayu. Rusak lah. Ayo. Nggih. Wong pagere urung mbok buka nduk kuncine. Oh, alah nek bengi lali Intan, kuwi gak diapa jenenge gak ditaruh ning tempatnya. Kenek udan lah, papaan setrika dadine. Teles. Iki pemirsa umbah. Iya, pemirsa sudah tahu kalau Intan umbah-umbah ora apa kok. Orang ngangkati gendeng kok kok didudah no iki tapi iki pemirsa iki aku mbah-mbah ya pemirsa wis lihat iya iki delik no sik iki elek wis iki sanyone mekan kabeh 1 2 3 4 4 mekan kabeh nggone musala nggone intene nggone Pak Edoni karo nggone Mbah Mo ya Tan ya ambek tawore apa tandone ngantek tawar tandone di ingeti dok nek bak wis mewer-mewer mewer-mewer jabut nah wis taruh oke makasih ya Intan kamu selalu gercep adalah gerak tangan cepet ngono lho ngono iya lah piye pemirsa walah jos lah iki daster ibu sing iki ngene mbali ngono ta nang sarapan dok ibu wis masak apa lah rambut delok lah ning tutupan ibu mah ngomong apa ibu duwe Dwe Timun Pindang Karo tak? Tahu Layo Layo bu pengen masak apa nih kok? Mbah dok
makasih Mbak Puspa tadi malam. Mm-hmm. Intan keluarga kita dikirimi risol. Terus dikirim ke tempatnya Pak O yang lagi piket. Terus dibagi sama Mbak Yi, dimakam sama Uwa, Tante Dewi, terus Yoyo, Repa, walah diserbu ya Tan. Masih lima ketok ya, masih lima risol. Jadi ini malam kok kirimi sarung tangan leh. Engko kirim no, nek ya mene mak apa? Mak malam cek ning Tegal. Iya. Engko delok incipi mak malam mak. Tak incipi mak ngono ya. Oke. Dene iki apa budal umroh? Sapa? Oh iya, mak malam sama Mbah Lam, sama Mbah Semi. Terus sama Lek Martun. Terus wah 10 ya Tan ya. 10 orang yang berangkat di tanggal 21. Nek tanggal 17 rombongane Pak Bupati Tan. Pak Bupati Blora langsung ke Bandara Ngloram nduk berangkate. Tapi gak karo kasih ibu. Yo gak leh. Maksudnya kasih ibu ya anu pemirsa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono nek manggili Bapak kasih ibu. Soalnya dulu waktu apa ya Partai Demokrat apa dulu itu loh ada lagu nih kasih ibu ke pada peta. Nah terus tak teringat sepanjang masa. Mm-mm. Hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya meninai dunia. Sahabatem jenenge ya Surya ya Tan. Ngerti artine Surya iku apa? Surya adalah matahari. Suryai matahari yang menyinari dunia, yang bermanfaat untuk dunia. Ngono lho, Nduk. Oke. Okay? Wes ya. Neng ndi, Nduk? Kok Mbak Indah njaluk ditumbasno kerupuk manuk, iki kerupuk sing piye le? Oh alah, berarti lak leren ning pasar ndak ya mono jek enek. Heh? Ora patek. Aku gelem kok engko numpaki, engko anu awakmu ambek Mbak Intan numpak kuning, aku tak numpak kuning iki. Oh alah. Petekan di jaya. Alan-alan Intan. Pelan-pelan nek ngegas iki pelan. Intan kan mari nek ngegas bianter. Nah, alan wae. Ngegas e alan Intan. Intan nek ngegas alon. Iso. Iso. Ngegas iki kaya mendung uga. Nek digas lah aduh kesamplok. Nah, langsung wer. Lah alon bae aja digas banter. Wis kok insyaallah, Nduk, nek gak udan di banter. Alon. Lewat tengah mbak coba kelingan no. Panas loh pemirsa ini. Oh, ayo pong numpak kuning no. Engko diterang neng wae Mbak Indah no. Ndek ini apa di Komas Mandor ora sido pemirsa. Ndak alon-alon baik. Ora usah ada mbok guas ngono gak usah. Pes ngono atine semeneng pemirsa. Alon-alon. Thank you.
wis tak cas full kok, Nduk, sampai wis ijo lampune. Nah, ora usah ditabrak-tabrakno watu. Nah. Intan, Intan. Ya, Nduk Pong, nek sore kan sing dodol kerupuk nek pasar kan wis mantuk lah, Nduk ya. Piye? Ene opo kuwi? Yo, carane digasek, kok nek kabeh munggah. Aja munggah sik kabeh. Intane numpak sepeda ontel yo ngono pemirsa bianter. Alon-alon bae. Malah guyu. Enek. Mau kemana, Dok? Nek di kuarep ya, Dok ya. Gage Ombak, gage Ombak. Ayo Ombak, sedih lu, Mbak. Ki lho, cah ganteng lho kok wes. Iya. Eh, sepatuku padha sedeng ya, wong kok iki kowe. Lho, iki sepatune Mbak apa? Duplami dawa meneh. Apa foto neng SD, guys, pemirsa. Ayo Ombak, foto no Mbak, sedih lu, Mbak. Tak nunggu kok. Ya. Ngono kuwi nek karo mbake. Sakno, sakno wis mak emporong cahayu. Sudah. Bagaimana, Dok, tadi kabarnya? Kejuaraan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting semangat. Wis ndang ngeplok. Nduk tak ceritani, aku bar ditelepon Mak Damis. Mending ngene. Bu Yuni kepengin tak ajak nggih. Nah, Bu Yuni mau kemana? Nah, nanti kita lanjutkan berikutnya. Tan, rujak dikonti dok karo bunda dok. Rujak. Loh, ning di rujak e. Karo teko anu Tante Dewi. Tante rujak e di mana? Mau ke tempat Mak Malam, pemirsa nganterin apa dok sarung? Sarung tangan. Wes bariki arep packing. Ibu mau diajak Mae ke mana ya? Blitar. Kok ke Blitar? Ya, ke Blitar sama ke Madura kabarnya kan. Terus setelah itu juga packing untuk Intan. Teh, aku jemput telah dongnya lho. Pis-pis kita teman, Teh. Oke, Pi, Teh. Kono meh, Dok. Coba nih, Guri, di rumah belakang. Oh iya, Mak kok gak enak ya? Di manakah Mak Malam? Terus penting Bu Antarno apa dititip no Mak Minah sarung tangannya? Bawa sini ya? Iya, kayaknya ini. Oh iya, kuncinan. Ini sarung tangan buat Mak Malam. Dititip no Mak Minah saja, Mak Minah musiknya banter kok ya. Oh, tenang totan, Mak Malam ke? Sawah. Ke sawah. Jadi ayo kita packing, packing, packing. Intan nganggo tas biasa yo. Jadi ibu pergi ke rumah. Intan nanti sama Popong apa? Kan disuruh Mas Dimas. Jadi Intan besok anu ya, bubuk sini ya. Oke. Okay. Tapi piye dok? Kan mandi nek. Oh iya, berarti gue rong setel. Oke, rong setel ya. Anu ibu kancani lakune aja mbok tinggal banter. Ayo ayo. Ayo. Ayo, ayo mantuk. Kita packing-packing. Ya mungkin tidak, Dok. Oke, guys, Mbok mau packing kayak nih. Packing-packing pemirsa, terok koyo packing jadi ceritanya iki. Ceritakan dulu, Mbok. Ceritakan dulu awal mulanya. Awal mulanya aku makan apa? Tidur siang karena misalnya aku masuk angin aku istirahat terus itu ditelepon Mae. Halo Bu, monggo Bu kula ajak siaran lho. Musala ngajeng mengadakan siaran teng Blitar kalih teng ndi dok jenenge?
Ndi mbok mang. Terus nggih, ing kebun sing kanggo yang lah. Iki mboke nggowo siji tok ae iki yo ndek ya. Heeh. Iki salen. Iki tas kokono kae. Nganggo tas Saudi Arabia. Ana pas kaki karo sarung tangan. Ini ada anduk tetep kan mandi terus mbok ayo bapakmu kena wes ngene tok ae persiapane rasa iki genteng nyiapno intene mok mang wis tak pakai baju sing apik budal engko terus pulange mang wis ade kek sana mbok mbon karek mbok yang ngebok naik ya wis tak ado kokno kan dekne kan kok kan jadwale gak nduk mbon dal kan dinggo mesti besok pagi. Lah ya, sah direkose ya. Jadi engko kan tokono ganti pastine, ya, ganti sing ndek. Ganti ndek wis tak kedua satu. Terus mari ngono, esuk-esuk pasti mandi. Aduh, aku mandi siji. Lah iya. Bengi engko gampang, Mbok. Baru ki engko aku mantuk sik iso. Oh, ngono ya wis heeh. Mantuk sik engko balik rono neh. Wes kowe iki kan wes kaya wes sampe lali. Lah deleman e boe perang deleman. Duh iso iki. Repa boe ning mana makasih ya, Nak. Lah perang deleman apean? Ta ya, Ipam pinter ya, boe lali. Deleman. Gue Mbak Intan nang wes. Ya wes. Iki Mbak Intan lagi mandi, engko mampir tuku ning gone pulsa, mampir. Wes selesai, boe tak mandi ayo bujan. Yuk, cus. Ayolah, ayo goni Mbak Intan. Ayo langsung gas. Goni Mbak Intan. Apa yang kok mantok ya? Iya, tak apa-apa, mantok sih sedelok. Ambil lari ini gak apa-apa ya, Dok. No problems. Nah, aku gak mbak tak ceritain ya, Dok. Ini yang boleh. Lo, ini Mbak Egi. Jadi, Mbak Intan ini kan lagi anu dok ya. Oh iya lagi PMS dok. Jadi kok berminggu penasaran. Masa kamarnya be aku ndek. Iya, dari kolai ke tempat aku. Nah, itu kan ko. Oh iya. Satu. Terus tak bawa no daleman. Daleman loro-loro. Kaosnya sini kono mak lo kaosnya rumput kawat ya dok kaos dalam. Oh iya, ini yang udah sedalam kali ya. Nah, aku gue mandi nih. Nah, wis, engko nek anan sore apaan mbok romanto awan mbak Indah dengan aku mantu. Seperti itu aja pemirsa gitu loh. Oh, wis dua tas kirong wekku engko aku tak gek nang mbak Indah nae. Aku adusku rapat teo tenan. Lah kan aku mbok sing isor. Nah, heeh. Tak kok ning gone Mbak Indah. Nah, iya. Sik kon nek atok. Oh iya, Mbak Indah tak gelak nang ndok iki. Oh iya, ndok ambek sikat gigi di odol. Ndek iki. Iya, guys, lo. Ri guys, wis sampe kok budal ning gone Jakarta, delok nah. Nenteng lorong tas wis apik guys BTW lo. Saudi Arabia iki mbok kae beli lumayan lah. Mak ayo dikasih terus mari ngono. Apa nek arane? Ngasih no kuwi. Soale iki ndekne apik guys, tenan kok. Mbok yo pinter milih kok. Ho. Jadi ndekne iki double-double ngene lo. Nek kalian tanya ini beli di mana ini mbok e kuwi yo guys. Pas kaji kae. Pas mbok beli dibelikno kabeh ngono. Gitu loh. Apik guys, alus. Bahane yo lembut dan apik lho kandel. Tadi mau beli loh kloset. Ayo, aja padha takok ku dong. Bu Yuni spill tasnya. Nek teku nek sana pemirsa. Iki dhewe nyiapno dhewe, Dok. Hasil siapan emang paling bukan kuburan wis lebokno mbok wis lebokno anduk iki kotikal iki kos apa neh sikat gigi iya kan dekne wis kelek oh iya aku lihat lah kan padha ya pemirsa bat kelek selalu gowo sisire dhewe iki selalu digowo aja mbok dono pak gore ning kene iki nak dhuwit lagi ray. Lagi kita gelek no pemirsa kenapa? Dia begitu nganggo tau pemirsa kita no. Mak duit entek nenek aku kan ibu obatnya kalian di no. Aku kan dia nenek kono. Wes nih kono se. Lagi tak cukup no. Terus tak duit no. Sewajarnya untuk pemirsa. Okay. Nah, ini kan itu adalah trik and trick ibu-ibu untuk mengirit barang. Bukannya apa-apa pemirsa.
pemirsane ngowangku ki waki dadine iki klambine ngene iki terus dadi kaku ngono disuci yo. Lah bapak guys mung jenenge meminimalis jenenge wong yo ngono mbok-mbok kabeh. Nah, hemat ala mbok barongan. Seperti itu. Kaya maksudin pemirsa, aku pamane iki sikat gigi yo nek kakee nganti sruwet. Atau ceblok kabeh. Dan aku sambuke tak jebokno sewajare. Tak ujung. Contoh sakmene ndek wis cukup ngono. Isuke dibali nek diulangi nek dikandani kebanyakan ndok segini aja secukupnya. Jadi kale wala kok pelit ngene-ngene. Memberikan pelajaran jenenge wong kan gak ngerti ya, Mbak. Tapi melatih untuk kedisiplinane intan. Disiplinan, guys. Roh gaweni ya. Siji. Oke, ngelebokno, Mbok. Wis, guys, ki mboke ben mandi sik, ben persiapan, Mbak Intan kowe persiapan. Kok dilanjut lagi nek wis sampai sana. Dadah. Urung Mbok wis Mbok penyek wis. Ana pemirsa. Ana pemirsa kae, Dok. Backlight kuwi. Kok ngene Mbok ya? Oh, iya berarti kok kene. Sik ya, maaf ya. Oh, iya, Kak. Nek kok kene gak backlight. Halo pemirsa. Halo juga Intan. Ibuku mau pergi pemirsa. Minta doanya nggih, semoga ibu dan rombongane Mak Dame selalu diberikan kesehatan selalu. Selamat sampai tujuan. Intan mau mengembalikan ini topi sahabatku. Topi sahabatku, guys. Wis pokoke tunggu dinunggu yang terbaik untuk jenengan semuanya. Mohon maaf ya pemirsa, ini lagi bikin video dikarenakan tadi rodok kurang enak badan pemirsa, rodok kembung jadi dipakai istirahat ya dok ya. Terus rada enakan terus akhirnya baru bikin konten es apa pengarani tunggu dinunggu yang terbaik. Mohon maaf seumpama ada salah kata yang kurang berkenan nih pemirsa. Apa nih tan ibu yo lali tanpa ngomong ngopoi mas Intan udah ngomong piye ya piye ngomong piye pemirsa bingung aku bingung ya ceklan sokoi dia nih bingung kok yang pe ujian nih iki nganu do ceritane iki kan ibu dijak ziarah sama Mae lah terus Intan sama Repa kan malam minggu kan dia sudah suruh Mas Dimas untuk bubuk di sana ya ngono toh lah ya lah ngono tapi bungku bubuk di kubungi ya neng bis lah do berangkatnya insya Allah nanti jam 8 jam 8 malam. Nah, pamit dulu nggih pemirsa. Inilah konten sederhana hari ini. Ibu packing terus Intan mau mengembalikan topi nih sahabatnya. Yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Pejuang garis dua juga semoga Allah segera memberikan titipan anak yang saleh dan salehah. Udah pamit dulu. Saya ngurung mam, dang mam dulu. Iya. Wes tutup wawa, dadah wawa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Gak cus aja. Cus.